Senang tuh nek kulur ngene kan. Sederalun kantor Kementerian Agama Aceh Barat Selasa 16 April memasang 12 pelang nama tanah wakaf di kabupaten itu. Pemasangan pelang nama tersebut bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia Aceh Barat sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Pelang nama perdana ditempatkan pada sebuah musala di Desa Ujung Baru yang dihadiri Kakan Kemenag Khairul Azhar bersama jajarannya dengan target awal 12 titik di Aceh Barat. Kakan Kemenag mengatakan pemasangan pelang tersebut juga bertujuan untuk melindungi tanah wakaf serta menghindari sengketa tanah dari berbagai pihak. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.